Halo everybody, NN di sini. Kita ke Taiwan dulu, di mana di Taiwan ada event layang-layang yang diadakan di lapangan. Seorang bocil mengikat ekor layang-layang di badannya dan layang-layang pun dilepaskan. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya. Seorang bocil membungkus badannya di ekor layang-layang. Bocil ini penasaran mencari tahu seperti apa rasanya terbang. Dalam beberapa detik setelah layang-layang dilepaskan, bocil itu pun tersapu bersamaan dengan terbangnya layang-layang. Dan hal menegangkan pun terjadi. Yaps, bocil itu pun terombang-ambing di udara. Untung angin tak terlalu kencang dan bocil pun kembali ke tanah dengan selamat.